ada Ginfuri, ada Kyozaku, ada Mal, ada Nurdin, ada Rico Chang, ada siapa ya, Hidrotore, ada Pran, ada Verino, ada Prabu, ada Ludip, ada Orenji, ada Verino, ada Putatoan, ada Nai. Siapa? Udah kan? Udah pada like stream aku kan? Oh, nice. Ya. Enggak, like dua kali enggak mau. Aku maunya kalian like pokoknya ya. Like, like satu kali, like tiga kali, like lima kali, like tujuh kali boleh lah ya. Tidak ada bilangan genap ya. Oh iya, lo ada YD, ada Wi, ada enggak? Aku pengen absen yang ngomong, yang ngetik aku udah like ya. Dosa ditanggung sendiri. Kalian ngetik itu kalian harus jujur ya, apakah kalian sudah like atau belum. Ada Getter, ada Airi, ada Rifki. Halo semuanya. Udah kan ya? Udah di absen kan? Udah di absen kan? Aku belum ke absen, Bu Guru. Mana ketikannya? Ada Navi, ada Kucing Oyen, ada Asang Buaya, ada Palguna, ada Yofue, ada Nekuch, Kobeli, ada Ruka, ada Try, Adrian, ada Ming Jumper, ada Ray. Kalau bohongin iblis dosa nggak kau? Dosa berat ya. Dosa berat. Nanti hukumannya bisa diisep sakebes ya. Tiap hari, tiap malam ya. Dosa berat guys. Niki, ada Hiroshi, ada Adele, ada Nayoko. Ya yang udah di absen nggak ada dua kali ya. Oke, halo Buang, halo, welcome. Kak, aku udah like dua kali, apakah aku orang baik? Like-nya pakai akun yang sama atau akun yang lain nih? Kalau akun yang sama scam ya, emangnya aku tidak tahu ya? Aduh, aku kerjaannya bohong terus ini kau. Tidak boleh begitu ya. Kamu nakal. Jangan jadi anak nakal ya. Jangan jadi anak nakal, tidak boleh berbohong ya guys. Jangan mengikuti jalanku ya. Oke. Siang kau siang. Aku mau sup kubus. Oh, aku juga mau ya. Kira-kira sup kubus itu bisa didapetin di mana sih guys? Ini di bumi nggak ada ya. Di bumi aku nggak pernah lihat sih sup kubus. Palingan di dunia 2D ya, VTuber sup kubus tuh banyak ya. Aku mau dihisap kawi. Gimana cara hisapnya? Aduh, ajarin dong, nggak ngerti cuy. Iya, bohong adalah jalan ninjaku. Kenapa sih manusia itu suka banget bohong guys? Why? Subkubus siapanya? Subkubis. Subkubis. Itu apa namanya? Temennya ya, tetangga sebelah. Iya. Lama nggak lihat Kawi, kenapa rambutnya jadi hitam? Hitam maksudnya. Pengen aja soalnya aku tuh bosen lagian sebenarnya udah dari lama rambutku ada hitam-hitamnya. Cuman mungkin enggak kelihatan ya. Oh my god. Ya makanya aku sekarang tebelin aja sekalian biar kelihatan. Lebih suka yang kayak gimana? Yang kayak gini kah? Lebih kelihatan ya hitamnya. Hihi. Yoi. Kamu enggak gerah kah? Gerah banget sumpah. Pengen buka baju. Sumpah. Kalian udah siapin minum belum sih? Udah siapin minum belum sih? Soalnya panas banget coy. Kita minum dulu ya. Cheers, cheers. Cheers. Aduh, enggak bisa. Kehalang monitor. Aku enggak bisa cheers kalian ya. Cheers. Dahel, kenapa? Di tempat kalian tuh lagi hujan atau kering guys? Lagi hujan atau kering? Yoi. Udahkah aku siap minum sama tisu? Oh my god, iya sih, aku juga udah siap sedia tisu sih. Siapa di sini yang kamarnya nggak ada tisu? Waduh, zaman gini, zaman sekarang di kamar tidak ada tisu. Ya ampun, siap-siap kamarmu berantakan nak. Iya. Kering kau, oh my god. Kering ya, mau aku basahin kah? Ya, halo. Halo. Kawi itu di thumbnail cewek cantik siapa namanya?
Kawisa, Karissa Charlotte ya. Karissa Charlotte ya. Tisu buat apa? Ya tisu buat inilah, buat ngelap kalau misalnya ada air tumpah, saus tumpah. Kemarin sausku sempet tumpah, guys ya. Sausku tumpah ya. Untung ada tisu. Tisu itu penyelamat loh. Tumpah. Kamarku malah enggak ada kipas, be aja. Iyalah, aku mah kamarnya panas banget, coy. Panas. Bang, baru day 2. Oh, day 2. Oh iya. Oh iya, kalian NNN ya? NNN ya? Siapa di sini yang menjalani NNN? Apa sih? No, no not November. Oh my god. Oh iya, kalian lagi bulanan puasa ya? Gimana gimana day 2-nya? Cerita-cerita dong. Kalian udah batal berapa kali? Ingat hari NNN, tahan-tahan. Kia! Yamete kurasi. Aduh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh, nonstop Allah. Kalau nonstop mah udah biasa nggak sih? Nonstop mah mainstream, cuy. Iya, sekarang tuh nonat November ya, guys ya. Apa itu, Bu? Apa? Apa tuh kira-kira? Apa tuh kira-kira? Eh, gimana? Ceritain dong day 2. Oh my god, day 2 ya. November ya, November. Aduh, November harus ini nih, banyak-banyak bikin konten besar. Biar pada gagal NNN. Iya, guys. Yamete Onichan, Yamete Onichan. Apa sih? Aduh, tidak ada kacang November. Oh iya, kalian nyediain ini enggak? Kacang atau permen kacang buat cemilan kalian di rumah. Siapa di sini yang suka makan kacangnya sendiri? Ya, yang kalian beli di minimarket. Siapa di sini yang suka makan kacang sendiri, beli di minimarket, guys? Saat aku lihat Dojin, aku tetap bertahan baknya Sigma Male. Oh gitu. Menikmati ini enggak sih story-nya, ceritanya ya enggak sih? Aku, kalian suka beli kacang rasa apa, guys? Kacang kan banyak jenisnya ya. Ada kacang coklat, kacang mete, kacang tanah, kacang panjang, kacang apa lagi ya, jenis-jenis kacang? Kacang asin, kacang enggak tahu, kacang apa ya? Nonstop nangis November. Aduh, kalian di dua udah nangis, guys. Hah? Udah nangis ngebaca Dojin NTR terus sambil wuh gitu. Aduh. Kamu suka kacang apa kau? Kacang apanya? Kacang mete kali ya, soalnya asin. Sebenarnya aku enggak terlalu ngefans kacang banget sih. Aku jarang makan kacang, guys. Palingan kacang Silpir Queen, enak tuh Silpir Queen ya. Coklat. Coklatnya kan ada kacang-kacang yang gitu ya. Enak tuh. Kacang bawang sih aku, Kar Guri. Ah, kacang bawang. Aku juga suka kacang bawang. Iya, guri-guri nyoy. Ini bulan November samamu. Bisa. Kayak Oktober samamu kemarin ya. Silpir Queen, benar. Kacang aku kau, kacang. Kacangin kamu yang ada ya. Kalian lebih suka kacang atau dikacangin ya? Yang mana yang paling kalian suka? Sebenarnya aku di Free Talk kali ini ada sih kayak apa ya, nggak tahu sih, nyiapin option pilihan aja ya buat kalian ya. Ya buat topik-topik Free Talk, cuman ya simple aja sih sebenarnya. Iya. Yeah. Aku punya kacang coklat, kau mau enggak kacang coklat? Ih, mau banget, bagi dong. Dikocokin aku suka, kau. Oh, dikocokin. Kamu suka milk kocok rasa apa? Ada rasa coklat, ada rasa strawberry, vanilla milkshake. Ah, gerah banget, coy. Bikin pengen minum enggak sih? Sumpah, ini beneran gerah ya. Panas banget, soalnya di tempat Karissa udah lama enggak hujan. Iya, enggak tahu udah berapa tahun enggak hujan gitu. Iya. Minum dulu kau. Iya, kalian udah nyiapin air minum enggak sih di tempat kalian? Oh my god. Alpukat kocok Afrika, hah? Gimana? Gimana?
Di Afrika jualan alpukat kocok kah? Ya. Yeah. Gerah aku, kau pengen lepas baju? Ya lepaslah, lepaslah. Mau aku lepasin kah? Aduh manja banget ya pakai kode segala, sumpah. Nyalain AC lah, aduh. Listrik mahal. Listrik mahal, bos. Iya. Kecuali kalau kalian ingin membayarkan aku listrik, ya mungkin bisa donasi gitu 500 ribu per bulan, aku gak tahu sih ya. Kira-kira ya cukup lah. Ya. Iya, aku tuh tiap siang tuh enggak pakai AC, guys. Soalnya hemat ya. Topinya nyangkut di tanduk, benar sekali. Ini topi murah ya, topi 5 ribuan ya. Aku suka kocokan rasa stroberi Karisa kau. Oh gitu, kayak mana tuh kira-kira ya? Kayak mana? Ya. Tahu-tahu aku mengantuk, mengantuk kenapa? Tidur enggak sih? Tidur gak sih? Bisa kau minta aja. Minta aja ke PLN gak tuh? Bisa sih ya. Aduh tapi kayak ngapain ya. Aku malas berurusan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, guys. Iya. Murah banget listrik Karisa, 500 ribu doang per bulan. Siap ke pelaminan kalau begini. Ya aslinya enggak sih. Aslinya enggak sih. Cuman kan aku meringankan kalian ya. Mungkin kalian bisa bantu aku ya. Aduh bantu Karisa ya. Aduh. Kau di neraka kan panas lah. Lah ketahuan baru nonton Karisa atau jarang nonton Karisa. Enggak tahu lore Karisa, guys. Guys, aku ini gak di neraka ya. Aku ini sudah di bumi. Neraka itu pemandangannya tidak sebiru ini, coy. Ya, aku ini iblis yang sudah di bumi, guys. Aku ini ditendang dari neraka. Aku ini bersama kalian sekarang. Cuman bedanya, kita beda dunia aja sih. Aku gepeng, kalian enggak ya. Gitu. Thumbnail kamu meresahkan ya. Kunikahin nanti ya. Emang... Emang kamu punya duit buat nikahin aku, ya? Emang thumbnailnya semeresahkan itu ya, guys ya? Emang thumbnailnya segera itu ya? Emang thumbnailnya segera itu ya, guys? Tapi emang sekarang emang sangat gerah ya, guys ya? Kau bukannya iblis kebal panas? Aduh, masih dinginan neraka ya daripada di sini. Di sini tuh suhunya berapa derajat sih, guys? Berapa Celsius sih, guys? 40 ya? 40 Celsius ya? Enggak, 33 bahkan. Oh my god, 30-an Celsius. Astaga, panasnya di sini. Di tempat kalian berapa, guys? Halo Kawi-kawi, halo. Oh, yang di thumbnail kamu. Iya. Iya, yang di thumbnail aku lah. Emang siapa? Kan rambut pendek gimana sih? Gimana sih piye iki? Iya. Thumbnailnya bikin pingin mandi kau. Aduh mandilah. Ya mandi bareng apa? Kebetulan aku juga belum. Iya belum mandi juga nih. Oh my god. Iya. Kok rambut kau yang hitam bikin body kau lebih glowing ya? Why? Tahan Ming NNN ingat astagfirullah. Oh my god. Iya kah? Oh berarti lebih cocok kayak gini ya. Lebih cocok kayak gini ya. Kawi belum mandi lah ya. Kenapa emang? Emang kalian nih. Gini deh, aku pengen tanya nih sama kalian ya yang ada di sini. Emang kalian udah mandi? Emang kalian udah mandi? Kawi bau belum mandi. Ah, kalau aku angkat ketek juga kamu bakal cium ya. Iya, bro. Aduh, jangan munafik deh kamu ya. Dasar kamu pengikut-pengikut aku. TBH thumbnail kamu sih sangat clickbait dan itu mantap. Oh iya, oh my god. Calling for tukang gambar ya. Ayo kalian gambar aku yang mantap-mantap. Biar aku bisa jadikan gambar kalian itu clickbait aku. Ditunggu ya, para artisto atau kalian yang suka gambar ya. Ditunggu ya. Buat
Ini enak gak sih, Oni-chan? Oh my god. Oh, sudah balik ya. Halo guys. Halo semuanya. Halo, welcome, welcome, welcome. Welcome. Internet aku mati ya. Internet aku mati ya. Halo. Welcome to the stream. Ada apa? Habis ngapain kamu kau? Ah, habis minum ini milk tea. Ya. Habis minum milk tea, habis nyedot. Ini enak banget nih guys nih. Enak banget, enak banget sumpah. Aduh sumpah ya, enak banget sumpah. Aduh, sampai leher aku keseleo sampai nih, saking enaknya cuy. Iya, aduh. Ha, segar. Itu Oni-chan ngapain? Itu tadi ada Oni-chan yang datang buat ini, buat kasih aku minum milk tea ya, biar nggak kausan. Oh my god, kalian tuh kayak nggak pernah ini aja deh, kayak nggak pernah dikasih milk tea deh ya sama Oni-chan. Pernah nggak kalian dikasih milk tea sama om-om guys? Perasaan nggak gitu nyedotnya tadi kau, hah? Emang nggak gitu ya? Biasanya sih Karissa kalau minum sih kayak gitu ya. Minum lagi lah. Iya, nggak pernah beli sendiri. Aduh, kasian banget. Nggak pernah dibeliin milk tea sama Oni-chan. Nggak pernah dibeliin Mercedes sama Oni-chan. Nggak pernah dibeliin apa? Baju-baju sama Oni-chan. Gak pernah dibeliin apa tuh namanya, Balenciaga, gak tahu. Iya. Aduh. Iya. Putih kental ya kau, apaan? Apaan tuh, apakah itu sejenis lem uhu? Uhu mah bening ya. Uhu mah bening coy. Iya. Mercedes, iya. Aku habis ini dibeliin mobil. Iya. Mobilnya udah aku jual sih buat aku beli perhiasan mahal ya. Ya nggak tahu deh nama perhiasannya. Pokoknya mereknya mahal banget nih guys. Iya. Nggak pernah dibeliin ipong sama om-om. Ih, nggak pernah dibeliin ipong sama om-om. Oba. Donasita. Wayu. Semangatin wifi-nya kayak gini. Ya, Laplace no Gekikawa Oema de 3-2-1 start. Saja. Mushio wifi-kun, kanbatte. Oh iya. Ya udah nanti ya. Nanti ya. Nanti kalau misalnya mati lagi ya. Tapi ini kan lagi lancar ya. Bisa dikirin ka? Dobo nantai. Kemarin lancar sih ya, enggak ada mati-mati. Iya sih, ya tuh dikirin ka tasukani. Mobil strobo, iya. Itu juga ya. Itu juga. Harus ngapain ya biar dibeliin apartemen? Ngapain tuh kira-kira? Hah? Ngapain tuh kira-kira? Mungkin ini ya, harus ngelayanin om-omnya ya dengan kayak ini apa namanya, nyapu apartemennya atau apa ya, ngepel ya. Apartemen om-om tuh kotor guys, kotor banget. Oh my god, iya. Jangan tanya kenapa, Karissa tahu. Iya. Thumbnailnya serem, bikin merinding sendiri. Oh iya kah? Emang serem? Perasaan biasa aja deh. Amir. Mandi kau gerak, apaan anjir? Oh. Mandi ya, jangan lihat ya. Mandi. Mandi biar seksi. Mandi. Siapa di sini yang OC-nya Kevin Aprilio? Siapa di sini yang OC-nya Kevin Aprilio ya?
itu kalian disuruh mandi sama Oshi ya. Mendingan kalian mandi ya. Mandi ya, daripada dimandiin. Mandi, mandi, dimandiin. Ya. Coba didubbing kau. Oh iya benar juga. Benar juga. Iya bagus tuh buat buat ini ya, buat buat bahan ya. Eh maksudnya short maybe. Ya 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 ya. Menarik, 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 menarik ya. Terima kasih Amir, thank you. Mandi bareng aku kau, gerah nih. Aduh, gerah ya. Ya udah nanti nanti aku gosok-gosok ya. Nanti aku gosok-gosok pakai apa? Pakai parutan kelapa mungkin ya. Biar seger lagi ya kan. Hai Kawi, manis, selamat siang. Halo, fly welcome. Kawi mandiin anomali terong mau enggak? Hah? Hah? Anomali terong yang itu? Yang itu? Yang oh, yang porno itu? Ya mau-mau aja sih kalau kalau dia mau mah ya. Aduh. Mau banget aku. Keringetan enggak kau? jujur keringetan sih guys karena siang-siang gini panas cuy. Aku beneran keringetan BTW nih. Aku habis megang-megang. Ya keringetan. Emang kalian enggak kepanasan, guys? Siang ini panas cuy. Siang ini panas banget. Aku juga mau, ale. Eh kalian tuh kalau misalnya siang-siang gini kalian nyalain AC atau kipas, guys? Kalian nyalain AC atau kipas biasanya? Mau aku lap keringatnya? Enggak. Ya udah boleh. Aduh. Aku di kamar pakai 2 kipas angin kau. Aku juga pakai 2 kipas angin tapi kipas satunya lebih ke apa ya namanya? Apa ya sebutannya kipas yang cuma buat filterin debu doang? Apa katanya? Aduh aku lupa. Iya. Yeah. Sempat kepanasan, udah gitu aku lagi batuk pilek. Oh GWS, semoga cepet sembuh ya yang lagi batuk pilek. Aduh pasti itu rasanya gak enak banget ya, apalagi panas-panas kayak gini ya. Aduh itu mah butuh dimandiin banget sih. Pakai lap-lapan ya. Nyalain AC atau kipas, lemah. Hadapi panas dengan kipas tangan. Kepanasan gak sih? Kepanasan coy. Gak bisa, bahkan pakai tangan pun tidak bisa apa ya membuat badanku lebih dingin cuy. Ya yeah. Oh iya air purifier iya kah? Aku sih dari dulu nganggapnya kipas ya. Dari dulu nganggapnya kipas, cuman Karister waktu itu pas aku ceritain iya. Panas ya hari ini. Ya, atsui desu. Aduh. Guys, kalian udah makan siang belum sih? Aku kalau panas-panas lebih suka mandi kau. Oh. Iya, tahu gitu aku mandi aja. Cuman tadi aku kayak, aduh, enggak lah. Kita santai-santai sejenak dulu gitu ya, baru mandi habis itu. BTW cewek cantik yang mau buka baju di thumbnail mana? Ah? Singkawang. Kalau cuaca panas waspada karena hari ini bisa jadi tanda pertanda hujan. Aduh, Singkawang, masalahnya aku udah nungguin dari kemarin tapi di tempat aku masih panas, sumpah. Kemarau di tempat aku ya, nggak tahu kenapa. Ya doakan saja semoga di tempat aku turun hujan ya guys ya. Udah makan bakso? Kami udah makan belum? Belum ya. Sejujurnya aku bawa makanan sih. Kalian mau tahu nggak apa makanan yang aku bawa? Tahu nggak? Ya mungkin ini akan mengejutkan kalian ya. Mungkin nggak tahu. Padahal ini cuma makanan biasa-biasa aja ya. Tapi mungkin akan membuat kalian sedikit terkejut ya. Apa tuh? Mau tahu kah? Aku
Yang ada di meja aku sekarang, aku ini, aku punya cream pie. Eh, maksudnya cream puff, cream puff, cream puff, yes, cream puff. Beneran, BTW, beneran. Ini aku baru beli kemarin, cuman aku taruh di kulkas biar dingin. Dan kemarin karena udah kenyang aja sih, jadi kayak baru bisa aku makan sekarang sepertinya. Cream puff, cream puff, cream puff ya. Cream puff, ya. Siapa di sini yang suka cream puff, guys? Cream puff, oh my god. Ya, ya, ya. November, November gini enaknya makan cream puff ya, guys ya. Kan NNN ya. Aduh. Kue sus mini ya kau? Enggak sih, ini cukup gede sih. Cukup banyak pie, ininya, krimnya. Wow. Wow. Crot, moncrot ya. Astaga kau ya, apaan? Ini beneran, beneran aku punya cream puff BTW. Aku gak bohong, ngapain gue bohong anjir. Oh ya, kalau bohong juga gak apa-apa sih, kan aku setan ya. Aduh, kan aku setan ya. Roti sas kah? Roti sas. Iya, ini roti sus, ini enak banget guys. Siapa di sini yang suka roti sus? Enak itu kar, cream puff, lumer di mulut, lembut di tenggorokan. Iya enak banget sumpah. Memang Kak Risa belum makan siang sih. Belum makan siang. Kalau mau makan makan sambil ngobrol sama kalian gak enak, soalnya aku kelamaan ngunyah ya ntar ya. Jadi makan cream puff aja deh. Selamat siang Kawi, halo. Aku suka sas, aku suka sus, sus. Kenapa kalian suka kue sus guys? Kenapa Nande? Nani? Kenapa tuh Naze? Kok panas banget siang atau sore ini? Kenapa tuh kira-kira ya panas ya? Atsui desu ne. Aduh panas banget, bikin pengen minum. Ya. Yeah. Karena because enak, benar sekali ya. Sumpah ini krimnya enak banget, dingin-dingin. Cocok banget buat nemenin kamu panas-panas siang gini. Kalian biasanya kalau siang-siang gini suka ngapain sih, guys? Kalian siang-siang ini kalau aku enggak stream ya. Karena aku jarang stream siang nih. Nah, kalian biasanya ngapain gitu? Apa kalian nonton VTuber juga? Kalian kalau siang-siang gini lebih suka nonton VTuber atau main game, guys? Yang kering atau yang lembut kue susnya? Yang ini, yang lembut, yang lembut. Kayak krimnya beneran krim gitu. Bukannya iblis sudah terbiasa panas di neraka? Hah? Iya, sudah terbiasa sih. Cuman kan aku udah berapa tahun di bumi? Kan aku udah di bumi ya guys, tolong diingat. Lore aku ini iblis yang sudah ditendang dari neraka. Aku sudah tinggal di bumi selama 2 tahun. Udah keadaptasi gitu ya. Jadi kayak mulai kerasa panas juga, gampang kepanasan. Kau thumbnailnya sus banget. Kenapa sih? Kenapa sih? Gini ya, kalian tuh punya pikiran tuh jangan kotor, ngapa ya? Jangan kotor guys ya. Orang-orang tuh bikin thumbnail ya buat menarik perhatian, kayak gitu aja. Ih, kalian tuh jangan berpikiran kotor deh ya. Dasar manusia-manusia kotor ya. Aku tuh biasa aja ya, biasa aja coy. Jarang ada VTuber live kalau siang-siang. Iya, soalnya kalian pada suka tidur siang enggak sih? Ini kalian udah tidur siang belum sih? Apa baru bangun tidur atau enggak tidur? Kok bisa kau iblis ditendang dari neraka? Bisa, soalnya aku membuat Raja Iblis marah ya. Tonton aja video loreku, udah lama kok video lore aku, tonton aja. Iya. Yeah. Kan panas cuacanya, makanya buka-buka baju dikit. Benar sekali, benar sekali. Kalian siang-siang gini, ini gak sih? Kalau panas ya, kalau panas nih ya,
aku nggak tahu ya kalau cewek gimana ya. Kalau cewek mah udah tahu mungkin ya jawabannya. Kalau aku ya, kalau cowok biasanya kalian tuh buka baju telanjang dada atau tetap pakai baju guys walaupun siang-siang. Itu rambut ada irengnya, overcook ya, kepanasan. Iya Amir, iya kepanasan. Sorry. Buset, ini krimnya sampai bleber ya, bleber ke mulut aku. Enak. Rasa cheese. Kalau cewek gimana? Kalau cewek ada, ya masih pakai baju sih rata-rata ya. Nggak tahu deh, mungkin ada yang telanjang dada juga, nggak tahu ya. Masuk kulkas, oh iya. Tapi kalau aku masuk kulkas, nggak ini dong, nggak stream depan kalian anjir. Iya, nanti aku tinggalin. Iya. Pakai baju lah, iyalah pakai baju ya. Biasanya kalau cewek pakai baju sih. Ya, aku nggak tahu deh ya kalau ada yang buka apa enggak ya. Gak pakai baju sama koloran doang kau. Oh gitu kalau cowok. I see. Panas banget sih ya. Kenapa jadi ikutan lapar saat kami bahas makan? Itu tandanya kamu belum makan siang. Gih sana mangan. Kalian udah makan siang belum guys? Wah. Tapi celana pakai gak kau? Kalau aku sih pakai, nggak tahu cewek-cewek lain ya. Ntar kalau aku nggak pakai celana aku digigit semut anjir. Yuri. Kamu. Hey kamu. Kamu jelek. Sadar diri. Kasih tahu ya. Tapi yang ganteng, yang cakep gitu juga ada aja sih yang pikirannya kotor sih guys. Emangnya kalau yang punya pikiran kotor tuh yang jelek doang ya? Gak, ini pertanyaan legit serius. Emangnya kalau cowok jelek itu auto pikirannya kotor ya? Emang yang ganteng enggak ya? Yang ganteng sane. Kapan lagi diingetin makan sama Kawi? Iya, makan atuh sayang. Jangan lupa makan siang ya sayang. Iya. Yeah. Aku tuh cakep, tapi pikiran bersih. Iyain aja ya. Di luar polos, di dalam bandar. Oh gitu ya. Aduh, bandar ilegal aja bangga. Ups. Ya, oke. Iya Kawi, iya. Kalau ganteng makan ada toleransinya. Oh iya, benar. Yang penting ganteng, yang penting cakep ya. Kawi, pesan bakwan Kawi 2 porsi ya. Aku juga mau ya. Aku juga mau, di tempatku gak ada ya. Meleleh di mulut. Lu ganteng, lu selamat. Benar sekali. tapi gak selamanya ganteng selamat ya. Kayak sejauh apa dia bertindak sih. Ya. Cewek tuh enggak semata-mata lihat tampangnya doang. Asik. Aku membela kalian, girls. Aku membela kalian, ya. Gitu ya. Enggak. Kalau misalnya ada cowok ganteng yang kelakuannya di luar batas, ya bisa. Bisa kena ini juga sih, hukumannya juga ya. Halo Kawi baru datang. Halo. Tapi aku juga ngelihat ya. Aku juga ngelihat. Case ini guys. Kalian tahu enggak sih biasanya kalau enggak salah di Indo juga ada deh aktor ganteng. Aktor ganteng di penjara. Di penjara, tapi pas keluar di penjara tuh kayak masih dieluk-elukan gitu ya. Di nanti-nanti lah, terus kayak namanya jadi makin tenar. Ada aja sih sebenarnya. Cuman balik lagi lah ke kalian ya. Ke kalian. Kalau gitu kamu pilih jelek tapi good boy apa ganteng tapi bad boy? Ganteng tapi bad boy ya. Ya, I can fix him.
I can fix him, okay? Aduh nggak tahu aku nama artisnya siapa ya, aku kurang begitu ngikutin. Karena apa? Karena ganteng kau, oh gitu. Aduh, cowok jelek selagi bukan anak penjabat aman kau. Waduh, apa tidak bahaya? Apakah tidak bahaya ya? Jujur banget ya kau jawabannya. Aduh, tapi kalau jelek itu sebenarnya itu tergantung persepsi orang-orang guys. Ada yang kata orang kayak nggak ganteng tapi kayak masih kelihatan manis gitu ya, manis kayak okay. Ada yang kayak misalnya mungkin jelek tapi kayak wah penampilannya masih rapi, masih keren, okay. Ya nggak apa-apa sih. Wayu, mumpung tanggal muda kau, siapa tahu punya apaan tuh. Apa tuh guys? Ada anomali guys. Guys. Ikan gabus, ikan tongkol. Cakep. Minjam 100 dong, kontol. Hah? Gak punya bang. Aku punyanya 1 juta bang. Gak punya bang. Aku gak punya 100 bang. Maaf, aku gak bisa minjemin. Aduh. Ikan gabus, ikan tongkol. Cakep. Cakep. Pinjam 100 tongkol. Pasti kalian nunggu-nunggu aku ngomong konsol. Aduh, VTuber paling sopan. Aduh, VTuber paling sopan ya cuma Carissa Charlotte. Iya cuy, aduh. Yang lain fake. Iya. Aku punya kau, mau pinjam? Enggak apa-apa. Aku maunya minta aja, enggak mau minjem. Gugu gaga makan berem. I love hancut berem. Itu artinya apaan sih? Artinya apaan sih? Enggak tahu aku. Thumbnailnya itu mengundang lelaki ganteng kau. Oh my god, apa benar? Lelaki ganteng, di manakah dirimu? Lelaki ganteng, di manakah dirimu? Oh my god, aku haus akan lelaki ganteng. Aku ingin menyeruput lelaki ganteng. Oh my god. Aku sudah susah payah membuat thumbnail sesas ini, tapi apakah di sini ada lelaki ganteng? Oh my god, aku mencarimu lelaki ganteng. Kasar itu kau. Oh, kasar. Aku cuma tahu bremnya doang sih, kayak makanan kan, makanan. Aku suka sih bremnya. Suka brem tapi jarang makan sih karena enggak tahu mau beli di mana ya. Biasanya itu makanan oleh-oleh. Iya. Yeah. Kami pura-pura enggak tahu. Enggak, jujur enggak tahu tapi bisa aku Google sih. Ya aku enggak perlu nanya kalian, aku bisa Google sebenarnya. Itu bahasa apaan, guys? Bahasa apaan? Bahasa Jawa. Oh alah, naruhodo. Bahasa Sunda. BTW kau dari topi dan langit di belakang kamu, kamu lagi di pantai. Benar. Aduh, apaan nih? Amir. Apaan tuh? Kawi sopan, kenapa tuh? Apaan tuh guys? Gak... Copit konto. Kok loading anjir? Anjir! Loading coy! Coy! Copit konto! Oh... Emang sih, apa namanya ya? Sekarang AI lagi marak ya guys ya. AI lagi marak-maraknya. Kalian tahu AI gak sih? Artificial Intelligence. Ya sekarang tuh lagi marak-maraknya kasus AI. Bahkan bukan dari gambar doang, tapi bisa sampai suara guys. Iya AI. Nah itu ya. Ini nih, suara Carissa diane-anehin ya. Sekarang ada aja yang pakai suara Carissa buat AI. Oh my god. Gila sih, AI-nya mulus banget, iya sih. Parah sih, gak boleh gitu ya, Amir. Thank you. GT, Singkawang, apakah kakak pernah coba nonton film episode pilot The Amazing Digital Circus, kak?
Pernah ya, aku baru aja nonton ini, nonton bareng sama membership kemarin. Tahu. Coding anjir. Ini traktirnya. Welcome to the amazing digital circus! My name is Kane, I'm your ringmaster, and I'm here to show you the most jaw-dropping, heart-stopping, mind-bending paraphernalia you've ever laid your eyes upon! Aku kira AI right, itu I love you. That's right, Kane! I see Teru sih. Well, let's not waste any time. Let's get right into the show! Lagi rame kah itu, kok rame yang ngomongin? Iya, lagi rame. Ini anime apa ya? Animasi apa ya? Kok tiba-tiba rame? Terus ini suara Karissa kedengeran gak sih? Iya. Ya aku kan sempat nanya ke teman aku kan, kayak kamu tahu nggak ini animasi apaan? Kok orang-orang ini ya rame gitu ngomongin ini ya. Terus iya rame, terus aku tanya ramenya kenapa? Rame karena katanya voice actor si badut yang cewek itu, yang tokoh utama voice actor badut cewek itu, dia terkenal karena suka ngedubbing anime hentai katanya. Katanya ya guys, katanya orang-orang tuh udah banyak kan yang bikin R34 or R18 ya dia gitu ya. Karena ya itu salah satu penyebabnya katanya sih. Aku juga enggak tahu ya. Aku juga baru tahu tuh, kata aku, lah kocak anjir. Kok tahu kau? Tahu karena aku nanya ke teman ya. Iya. Aku kan nanya ke temanku yang up to date ya. Aku kan enggak up to date, coy. Iya. Terus emang bakal ada dub desah? Ya, enggak, maksudnya voice actor badutnya itu, yang si ceweknya itu, dia tuh udah biasa ngisi dubbing project-project H gitu katanya ya. Gitu katanya sih, ya. English voice actress-nya mungkin kali ya. Enggak tahu deh, kalian cari aja. Aku juga dengernya dari kata teman sih, belum cek di internet juga sih apakah valid apa enggak gitu ya. Gitu. Sampai tahu judulnya enggak? Mana saya tahu ya. Enggak tahu guys, cari aja di internet. Internet is your friend, bruh. Ya. Yeah. Cuman animasinya emang bagus sih, ya. Yeah. Walaupun aku belum terlalu ngikutin, baru nonton ya beberapa videonya doang. Cool truth juga temanku kau. Ya, teman-temanku banyak sih yang cool truth. Enggak tahu kalau teman kalian ya. Iya. Yeah. Aduh. Kalau dub Hagi itu enggak pernah diperkenalkan ya? Enggak tahu ya, enggak pernah nonton sih, Bang. Ya, mungkin kalian yang suka nonton mungkin tahu ya apakah diperkenalkan apa tidak ya. Enggak tahu, aku mah inosen, aku enggak nonton kayak gituan ya. Gitu. Infokan sausnya tuan, enggak ada, cuy. Aku juga mah enggak, maksudnya ya nanti akan aku cek animasinya ya. Terima kasih Singkawang. Nobar yuk kau, nobar apaan? Kan kemarin kita udah nonton klipnya yang Amazing Digital Circus itu. Hai kak, halo, welcome. Halo yang baru datang. Aduh makin panas cuy, yaudahlah aku lanjut makan pay aku lagi. Apa? Kari inosen? Apa? Shinjir arenai? Masaka bang? Iya. Kalau kata aku sih valid ya guys. Kalau kata aku sih valid ya. Suara apa? Suara apa? Oh, aku mungkin aku lagi makan ini, lagi makan cream pie. Sumpah anjir, ini
Ini krim pie-nya harus dihabisin. Ya. Yeah. Eh, kok krim pie sih? Krim puff. Krim puff kok krim? Eh, apa sih yang benar? Yang krim pie kan juga benar ya? Krim pie kan kue ya? Krim puff. Krim pie, krim puff ya. Hmm. Apa sih namanya? Krim. Iya iya. Bukannya sama aja ya guys, bentar. Sama aja anjir. Iya, tapi lebih ke cream puff sih. Kalau cream pie dia lebih ke kue sih ya. Kalau aku lebih ke cream puff yang aku makan. Iya. Mm-mm. Tergantung krimnya dihasilkan dari mana sih kau? Ah, dari mana? Dari susu sapi. Ya udah kau, intinya sama aja, agak-agak beda ya, agak beda ternyata. Kalau cream pie itu dia kuenya kayak, ya kalian kayak tahu cheesecake enggak sih? Ya kayak gitu, kayak lebih ke kue. Kalau cream puff ya ngono, aduh. Krim pie pakai spasi kan kari? Iya pakai spasi. Ini aku aku nyarinya pakai spasi juga cuy. Yang keluar tuh krim pie, ada banana krim pie resep, ada homemade banana. Oh, banana banyak ya. Banana and krim pie. Coconut krim pie resep banyak juga. Coconut emang enak ya? Coconut. Sekarang lagi NNN kau, NNN. Ya terus. Kan kalian bukan aku. Krim pie-nya ada berapa kau? Aku beli 2 ya. Soalnya kalau 3 kayaknya kebanyakan. Kenyang kayaknya. Yoi. Aku juga punya banana cream rasa vanila kok, Mang ya. Bikin kayak gituan tuh sulit anjir. Aduh, sorry. Ya bro, ya gitulah pokoknya. Ya, yeah. Cewek nggak bisa NN, ah? Cewek, nggak tahu ya. Tapi setahu aku sih lebih ke cowok nggak sih. NNN, no nangis November, no nangis November ya guys. Jangan lupa minum kau, terima kasih. Oh nih aku punya yang ini, cream puff rasa coklat ya. Coklat. Cewek nggak punya biji bang. makanya istilahnya aja ini ya, no nut November ya. NNN bisa no nangis November, bisa apalagi nonstop bisa ya, yeah. Yang penting search cream pie-nya jangan di Google Image lah. Aku mah nyarinya di Google Image coy. Di Google Image aku sih isinya kue semua ya. Nggak tahu sih kalau kalian sih, nggak tahu ya, aku kan nggak tahu history browser kalian ya.